Rekan tugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria kepada audio penonton yang masih lagi setia bersama kami menerusi siaran lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong untuk keluarannya pagi ini. Dan juga ingin saya khabarkan keadaan cuaca pada pagi ini dalam keadaan yang baik sekali. Jadi apa jua kegiatan ataupun aktiviti yang ada sudah rancang untuk lakukan pada pagi ini, kami doakan agar semuanya akan berjalan dengan lancar dan apa jua kegiatan yang ada lakukan akan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, audio menerusi pertemuan kita pada pagi ini seperti biasa kita akan siarkan satu bahan visual dan juga beberapa maklumat semasa ingin saya kongsikan. Namun terlebih dahulu mari kita saksikan bersama bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan audio pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera audio. Ketika ini saya berada di sawah padi Tunong Tangang. Sebelum ini saya pernah kemari juga membantu menanam semayan padi pada ketika itu. Dan ini alhamdulillah padi ini sudah pun matang. Dan alhamdulillah saya akan sama-sama dengan keluarga Pakcik Jahali untuk mengatam padi. Jadi kita ini akan melihatlah macam mana cara mengatam padi dan apa jumpa kongsian daripada beliau nanti kita akan ketahui. Dan untuk itu anda teruskan kesetiaan anda bersama saya. Padi merupakan sumber karbohidrat utama dan salah satu tanaman terpenting dalam peradaban manusia. Padi atau saintifiknya Oryza sativa adalah dari family Poaceae dan merupakan salah satu daripada spesies bijiran. Padi yang tumbuh merimbun dan matang di sawah padi Pak Cik Jahali ini adalah padi BDR5 atau Brunei Darussalam Rice 5, iaitu salah satu variety beras inbred yang dihasilkan melalui kacukan benih padi pusu iaitu tempatan bersama padi Laila. Dalam fasa pertumbuhan tanaman padi, ia melalui fasa vegetatif dan generatif, iaitu fasa keseluruhan tempoh daripada hari mula menanam semayan sehingga kematangannya. Secara purata, ia mengambil masa 55 hari fasa vegetatif dan 65 hari fasa generatif, yang mana 30 hari daripada fasa generatif tersebut adalah tempoh reproduktif, manakala 35 hari pula tempoh pematangan. Padi yang sudah mencapai 110 hari ke 120 hari kematangannya daripada hari semayan dapat dikenal pasti melalui beberapa ciri yang antaranya adalah seperti pokok padi mempunyai malai iaitu yang terdiri daripada bulir dan buah padi. Selain terdapat tangkai malai serta daun bendera. Selain itu, bulir padi atau gabah yang berada di tahap gabah matang penuh iaitu mature grain stage akan tunduk, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning keemasan. Lazimnya, padi yang sekurang-kurangnya masak 85% pada tangkai buah padi tersebut sudah boleh dituai atau dikatam. Pelbagai kaedah tuaian juga boleh digunakan, sama ada secara tradisional ataupun moden. Di sini, saya cukup berbangga apabila cucu-cucu Pakcik Jahali pun turut bersama-sama mengatam padi di sawah padi yang berkeluasan kira-kira 4 ekar dan pasti ini dapat mengajar mereka banyak perkara di usia yang masih muda. Ya udah, ini cucu-cucu Pakcik Jahali. Siapa namanya, Nek? Zikri. Nek? Zahra. Zikri dan Zahra. Masih lagi muda ni, masih lagi kanak-kanak. Umur berapa nilai? 8. Nek? 7. Oh, 8 dan 7 tahun. Siapa mengajar anu, Nek? Mengatam padi, menanam padi. Siapa yang mengajar? Mimi kami. Tadi melihat macam mahir sudah ni dalam mengatam padi ni. Berapa lama untuk mempelajarinya? Sekejap batah. Sekejap. Sekejap. Siapa ajar? Siapa ajar? Ini Jahali. Ini Jahali juga ngajar. Oh. Okey, jadi macam mana mengatam padi? Mula-mula memegang dan memotong. Memegang dan memotong. Potong pakai apa tu? Pakai sabit. Perlu juga hati-hati ni megang sabit tadi lah ya. Pasal masih kanak-kanak kan dan sabit ni tajam juga. Jadi perlu hati-hati. Jadi beras atau padi ni penting atau tidak penting? Penting. Kenapa penting? Dapat membuat rezeki. Ben, mungkin kalau masa-masa akan datang nanti, kalau Nini Jahali bawa untuk bertanam padi dan mengatam padi, mau ikut lagi atau tidak? Ikut.
ikut. Nanti abang sampaikanlah arahan ini jahiliah. Padi BDR5 ini ialah variti padi paya yang boleh ditanam 2 kali setahun untuk meningkatkan pengeluaran hasil. Tempoh kematangannya pula berbeza dengan padi tempatan yang lain, iaitu dalam anggaran 4 bulan. Begitu juga dengan ketinggian pokoknya. Padi ini mempunyai pokok yang rendah, iaitu ketinggian lebih kurang 95 ke 100 cm dan tidak mudah rebah. Untuk mencapai pertumbuhan padi yang baik dan normal ini, proses penyelenggaraan dan pengurusan sawah perlulah kerap dilakukan. Meskipun rumit dan memerlukan kawalan setiap masa, namun ini bagi memastikan padi tidak dihinggapi penyakit atau diganggu oleh binatang perosak. Sebenarnya mengatam ini mesti waktu panas, disebabkan bahawa jika kita ini mengatam terlalu awal, ia masih basah. Jadi ia berat tu, lagipun padi itu terpaksa kita ini jamur. Bila sudah dijamur, ia makin adalah masalah matang. Sebab bila sudah matang, kalau kita ini pigang, sangkainya tu padinya tu luruh. Kalau anda kita ini jamur, kalau yang masih basah, bila kita ini masukkan dalam karung, maka ia akan ditekuti, ia akan berbau macam bau buruk dan sebagainya, ataupun ia akan adalah macam rusak lah. Jadi cara kita punya pengataman padi ini masih cara tradisional lah. Saya menggunakan cara moden, putong saja terus. Walaupun ada tangkainya, ada daunnya, saya masukkan semua. Saya menggunakan juga terlampau. Kalau secara tradisional mungkin lambat. Secara tradisional kita ni akan memutung padi itu satu-satu, satu tangkai satu tangkai. Jadi saya lebih suka memutung secara moden. Putung banyak-banyak, jemur. Itu yang paling cepat. Cabaran yang paling hebat barangkali yang saya rasa menjaga padi daripada diserang burung pipit lah yang paling teruk, yang mana kami terpaksa lari-lari barangkali dari ujung sana, ujung sini, lari-lari ke pematang sawah untuk mengalau burung pipit, terutama sekali pada lebih kurang jam 4.30 hingga ke pukul 6 itulah peaknya ataupun kemuncak di mana burung pipit ini menyerang. Bukan lagi 20-30 tapi ratusan pipit. Jadi saya dengan cara saya sendiri, saya telah buat bunyi-bunyian menggunakan yang saya download seperti bunyi siren, seperti bunyi frekuensi yang tinggi untuk mengalau burung, dengan cara menggunakan telinting, dengan cara menggunakan orang-orang ataupun selidap agar ia berkurangan. Okey, baik. Jadi proses seterusnya selepas mengatam padi, kemudian dia apa tu? Lepas mengatam ini nanti kami akan membawa mesin pengirik. Mesin pengirik artinya melepaskan padi daripada tangkainya. Jadi setelah itu baru kami mengangkat balik, dijemur lagi, diantar ke mesin pengisar. Ya sudah, inilah beras BDR5 yang sudah pun ya menempuhi fasa vegetatif, fasa generatif sehinggalah ia matang, dan ia bukan mengambil masa yang agak sekejap ya. Ia mengambil masa yang agak lama tu. Jadi dalam menghasilkan apa beras-berasan ni ataupun padi-padi ni, kita ni nyorang syukurilah ha, dan kita ni hargailah mereka yang bercucuk tanam padi ni, bukan mengambil masa yang sekejap ni. Jadi setiap butir beras yang kita ni makan tu, kita ni syukurilah dan hargai kewujudannya tu. Dan untuk itu dah, sampai di sini saja. Sekian, jumpa lagi.